Masih. Ada yang pakai sambal, pakai nasi. Ini sama sambelnya. Gak cuma dia jauh di sana yang bikin kangen, mungkin ini salah satu menu yang bikin kangen dan lagi loh. Yakin gak pesan? Udah mah ayamnya tanpa tulang, pas dimakan tuh enak gak terganggu. Empuk, dagingnya pun sedikit juicy, agak sedikit gurih, renyah. Apalagi tambah sama nasi kecombrangnya yang bikin sentuhan berbeda. Nasinya tuh wangi banget, good job Nayam. Oh iya, untuk menu ini pastinya gak lepas dari peran sambelnya ini nih. Sambel sombong dari sambel ini emang gak ada obat. Nah kalau misalkan kalian pengen pesan sambelnya aja, kalian bisa pesan di sambel. Yakin gak mau order terbaru dari Nayam? Makan ayam spicy McD dan pastinya pakai sambel jahanamnya coy. Yang spicy-nya tuh merah-merah gini coy. Mari makan. Sebenarnya gak cuma dia jauh di sana yang bikin kangen, mungkin ini salah satu menu yang bikin kangen dan nagih loh. Yakin gak pesan? Udah sama ayamnya tanpa tulang, pas dimakan tuh enak gak terganggu. Empuk, dagingnya pun sedikit juicy, agak sedikit gurih, renyah. Apalagi tambah sama nasi kecombrangnya yang bikin sentuhan berbeda. Nasinya tuh wangi banget, good job Nayam. Oh iya untuk menu ini pastinya gak lepas dari peran sambelnya ini nih. Sambel sombong dari It Sambel ini emang gak ada obat. Nah kalau misalkan kalian pengen pesan sambelnya aja, kalian bisa pesan di It Sambel. Yakin gak mau order terbaru dari Nayam? Kasih. Sesuai dengan thumbnailnya, hari ini kita akan makan dendeng dan ayam spicy. Dan pastinya ada sambelnya. Mari makan. Dendeng pakai sambel, pakai nasi. Wangi bawang putih, agak sedikit merica, asin, gurih.